Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa ya. Nurul, tolong pimpin doanya, Nak. Sebelum kita belajar, Nak, membaca doa-doa dulu. Doa selesai. Oke, apa kabar anak-anak ibu semuanya? Baik, Bu. Alhamdulillah, sebelum ibu memulai pembelajaran, ibu akan ngabsen dulu ya, anak-anak. Zuhra, hadir Bu. Sophia, Nurul, hadir Bu. Oke, berarti hadir semua ya. Di minggu pertemuan kali ini kita akan membahas tentang bilangan berpangkat dan bentuk akar. Sebelum ibu menjelaskan, ibu ingin memberitahu kepada anak-anak semuanya bahwa materi ini sangat penting untuk diujikan. Jadi materi ini harus dipahami dengan betul-betul ya, anak-anak. Sebelum ibu menjelaskan, ibu ingin kalian semua mempelajari terlebih dahulu bukunya di halaman 60 agar ketika ibu menjelaskan kalian lebih memahaminya lagi. Halaman 60. Ibu beri waktu 10 menit ya, anak-anak. Oke, sekarang ibu yang akan menjelaskan tentang bilangan berpangkat dan bentuk akar. Dalam berpangkatan disimbolkan seperti A pangkat N, yang dimana A nya sebagai bilangan pokok dan N sebagai perpangkatan. Contohnya 2 pangkat 3, 3 pangkat 2, 4 pangkat 3. Oke. Kemudian menuliskan perpangkatan 2 dikali 2 menjadi 2 pangkat 2 karena dia dilakukan perkaliannya sebanyak 2 kali. Kemudian menghitung nilai perpangkatan 2 dikali 2 sama dengan 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 itu sama dengan 4. Oke. Selanjutnya operasi yang melibatkan perpangkatan. Contohnya 3 ditambah 2 ditambah 2 pangkat 2. 3 ditambah 2 ditambah 2 pangkat 2 adalah 2 dikali 2 sama dengan 4. Jadi 3 ditambah 2 5 ditambah 4 sama dengan 9. Seperti inilah operasi yang melibatkan perpangkatan. Selanjutnya tentang perkalian pada perpangkatan. Perkalian dalam perpangkatan itu, jika dalam perpangkatan jika memiliki bilangan pokok yang sama, jadi pangkatnya tinggal dijumlahkan. Bilangan pokoknya sama-sama 3. Jadi 3 pangkat 1 ditambah 2. Menjadi 3 pangkat 3. Oke. Kemudian memangkatkan suatu perpangkatan. Jadi jika 2 pangkat 2 kemudian dipangkatkan lagi. Cara sederhananya ialah tinggal pangkatnya aja dikalikan. Jadi 2 pangkat 2 dikali 3 6. 2 pangkat 6. Seperti itu caranya. Kemudian memangkatkan suatu perkalian bilangan. 2 dikali 3 dipangkatkan 2 menjadi 2 4. Ya, 2 pangkat 2 kan sama dengan 4. Baru dikalikan 3 pangkat 2. 2. 4 dikali 3 pangkat 2 kan 3 dikali 3. Menjadi 9. Berarti 9 dikali 4 36. Begitulah hasilnya. Kemudian tentang memangkatkan suatu perpangkatan, tadi kan udah ini kan. Jadi dia pangkatnya tinggal dikalikan dengan perpangkatan yang ada di luar. Baiklah, demikianlah pembelajaran
bilangan berkat dan bentuk akar. Ada yang ingin dipertanyakan anak-anak ibu semuanya? Tidak ada. Jadi ibu ingin bertanya dulu kepada anak-anak semuanya. Lalu bagaimana bu jika menentukan pangkatnya dalam suatu persamaan seperti ini? 2 pangkat X sama dengan 8. Maksudnya ini 2 pangkat berapa yang hasilnya itu 8. Jadi 2 pangkat X sama dengan 2 pangkat 3. Jadi kan bilangannya ini, bilangan pokoknya sudah sama kan. Jadi mati-mati, jadi X sama dengan 3. Begitulah. Oke, selanjutnya ibu akan memberikan kalian lembar kerja siswa. Ibu ingin kalian mengerjakannya agar ibu dapat menilai tingkat pemahaman kalian semua terhadap materi ini. Nah, bagi anak-anak. Oke, soalnya seperti ini. Pangkat 2 sama dengan 3 pangkat 2 dipangkatkan menjadi 3 sama dengan 2 pangkat 2 dikali 2 pangkat 3 sama dengan. Ibu beri waktu 5 menit untuk kalian mengerjakannya ya anak-anak. Oke, semuanya udah siap? Kumpulkan sama ibu ya. Oke, nah. Mama, belum batik. Oke, di sini kita akan mengerjakannya sama-sama ya anak-anak. 4 pangkat 2 yaitu 4 dikali 4 sama dengan 16. Kemudian 3 pangkat 2 dipangkatkan 3. Jadi tadi kan pangkatnya dikalikan sama pangkat yang di luar. Jadi 2 kali 3, 6. Ini dalam perkalian tadi pangkatnya tinggal dijumlahkan. Jadi 2 ditambah 3. Jadi 2 pangkat 5. Oke, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Ibu berterima kasih atas partisipasi anak-anak semuanya dan semangatnya. Untuk lebih memahami pembelajaran ini, ibu ingin kalian mengerjakan tugas halaman 63, nomor 1-5. Minggu depan dikumpul ya anak. Demikianlah pembelajaran kita, kurang dan lebihnya ibu mohon maaf. Mari kita akhiri pembelajaran kita dengan melafazkan alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.